Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch Druid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, yaitu adalah skrip dari game Bloxfruit. Nah, jadi buat yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Caranya mudah, cukup diklik aja, nanti bakal diarahin ke halaman selanjutnya, lalu tinggal klik copy. Nah, nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan kalian bisa paste di aplikasinya, lalu tinggal kalian jalanin. Nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini ya. Ini skrip yang punya Kenux dan salah satu skrip yang cukup ringan juga kalau misalnya kalian run. Nanti itu dia bakalan oke-oke aja kalau kita gerakin. Buka tutup juga responsif pas kita gerak-gerakin kamera gini atau jalan, itu juga lancar tuh ya. Walaupun ini ada key-nya tapi harusnya masih rekomend karena dari pas kita ngerun ya itu juga udah nggak nge-lag ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di bagian home-nya ini kayak ada info-info dan beberapa settingan. Terus di bagian config-nya ini buat setting-setting kayak misalnya nanti skill-skill mastery ini bisa kalian pilih mau yang mana kayak gitu tuh yang on. Terus di bagian bawahnya juga ada ability, disable effect. Nah, disable effect-nya mungkin nanti aja kita onin tuh ya. Kita langsung cobain dulu di bagian main farm. Di sini main farm-nya kalian bisa lihat ya, di sini ada farm level, no quest dan sebagainya. Kita coba yang farm level dulu nih. Farm level-nya gimana kalau belum kita setting atau default-nya nih? Jadi ini masih settingan default pun ya tuh. Settingan default-nya kayak gini, dia fast attack-nya pelan aja, dia juga yang lambat. Mungkin buat pemain yang enggak suka terlalu cepat bisa pakai ini. Nah, terus magnetnya dia juga nggak terlalu jauh, sama kalau misalnya kalian lihat ini masih ada efek-efeknya tuh. Nah, untuk efek-efeknya dihilangin, kalian bisa balik lagi ke bagian config. Terus masuk di sini disable audio effect, ini bisa kalian onin. Kalau notif itu yang di atas tuh ya, opsional aja mau diaktifin atau enggak. Tapi kalau yang destroy effect animation ini bisa di-onin aja tuh ya, ini penting banget supaya nanti nggak ada efek yang cahaya-cahayanya ya. Nah, kalau udah kalian klik bisa dua kali itu yang penting pastiin keklik itu tuh ya. Kalau udah misalnya kita cobain lagi untuk farm lainnya di bagian bawah nih, kalian misalnya ada bone farm, near farm, kita cobain near farm ya bakal kayak gimana nih. Tuh, jadi kalau misalnya kalian lihat fast attack-nya kurang cepet, kalian bisa setting aja ya tuh. Nah, sekarang udah nggak ada efek cahaya, udah nggak ada efek apa-apa temennya tuh. Jadi jauh lebih smooth lagi. Terus kalau kalian lihat di sini ada gun mastery, ada devil fruit mastery, kita cobain tuh ya. Persentasenya udah pakai 25%. Opsinya ini benar-benar banyak banget tuh ya. Kalian bisa sambil no quest sambil mastery bisa ya, near farm sambil mastery bisa, bone farm ini bahkan ada yang paling cukup jarang banget nih, hampir di semua script itu nggak ada. Ini mungkin sedikit banget script yang ada sambil ectoplas sambil mastery nih, itu jarang banget nih. Jadi kalau kalian mau cobain bisa langsung aja cobain pakai script ini nih. Kalau yang mau pakai-pakai itu ya, kita cobain yang near aja yang umum aja tuh ya. Kita cobain dari gun masternya dulu bakal kayak gimana. Karena ini hitnya nggak terlalu cepet, harusnya kalau kalian yang pingnya tinggi atau servernya lag nggak masalah tuh itu. Nah, untuk soul gitarnya dia belum bisa nge-skill, sayang banget tuh ya, cuma nggak apa-apa, kita cobain yang lainnya. Misalnya untuk fruit masternya, harusnya kalau untuk fruit masternya dia bisa-bisa aja ya, nggak ada masalah ya. Kita coba ulangin tuh ya, bentar. Karena tadi ini udah itu kita coba reset karakter. Karena tadi yang gun yang ngebug, kita coba reset dulu karakternya, takutnya emang mempengaruhi tuh ya. Kita offin dulu kayak gini. Kalau udah kita coba jalanin lagi langsung di bagian fruit master itu nih. Pakai yang near juga sama tuh ya, nggak ada yang dirubah. Kita coba lihat dia waktu lagi ngehit-ngehit gini. Nah, itu tadi masih yang NPC sebelumnya tuh ya. Nah, untuk di tag yang baru yang ini ya tuh. Udah bisa nge-skill tuh ya. Ini kenapa nggak ada damage-nya? Karena di sini statnya nggak aku tambahin ya. Jadi bagian fruit-nya ini statnya kosong gitu ya. Bagus banget tuh ya, nggak ada masalah. Jadi kalau kalian mau pakai fruit-nya ini udah bisa. Terus juga skill-skillnya bagus tuh ya. Efeknya udah banyak yang dihilangin juga, jadi pastinya lebih smooth. Bagian kiri yang ini tuh ya, tadi satu kelewatan. Sini ada untuk yang pilih-pilih NPC. Terus kalau kalian yang sebelah kanan lagi yang bagian bawah, di sini ada untuk pilih-pilih boss tuh ya tuh. Langsung aja kayak gitu tuh ya bagian main farmnya. Mungkin kita coba cek bagian si event dulu, nanti bakal aku jelasin fitur lainnya ya. Di sini ada Roxy, kita coba klik di sini. Weaponnya kita coba melee. Yang ini ya, oh pilihannya cuma satu tuh ya. Kita cobain pakai sword aja ya. Kayak gini, dan kalau misalnya kalian lihat nih tampilannya nanti bakal kayak gini nih ya. Dia udah bisa nge-spawn kapal otomatis. Terus dia udah bisa jalan walaupun jalannya mundur, tapi tadi kalian bisa lihat no clipnya di sini itu nggak nyangkut ya. Aman aja ya. Kita coba lihat di sini press B-nya harusnya nggak butuh. Lawan teror aktifin, ya, lawan fish dan lain sebagainya aktifin. Terus attack CB harusnya aktifin sama attack kapal aktifin ya tuh. Untuk yang auto way-nya nggak perlu sih harusnya, karena kita udah bisa jalan atau udah bisa nge-slide kayak gini nih. Terus untuk distance-nya kalau kalian mau rubah-rubah bisa-bisa aja. Terus kalau skill-skill ini opsional aja, kalian butuhnya yang mana. Ini harusnya sih pakainya fruit ya, karena kebetulan aku nggak ada stat fruit-nya. Jadi paling bagus sih pastinya pakai fruit. Kalian bisa pakai flame, pakai magma dan lain sebagainya lah ya. Terus nanti skillnya baru kalian tinggal onin di bagian sini nih. Karena ini aku cuma bisanya pakai sword ya, nggak apa-apa tuh ya. Kita pakai sword aja, dan kebetulan ini pakai hello set, dan hello set termasuk yang cukup bagus tuh ya. Dia bagus untuk skill-skill gitu, biasanya dipakai buat leviathan juga ya. Nah, terus di bagian sininya resp4 kalian bisa lihat ya tampilannya. Ada mirage, ESP dan lain sebagainya tuh ya. Kitsune, untuk Kitsune eventnya sayang banget dia belum bisa nge-trade, jadi baru bisa collect aja tuh ya. Kalau bagian kanan ya, upgrade race-nya kalian bisa lihat ada race door, terus auto trial, auto train, ya udah oke lah ya, nggak ada terlalu bermasalah untuk di bagian upgrade race-nya nih.
Terus kalau di bagian yang tadi ada kelewatan ya, item farm nih, item farmnya di sini ada elite, elite kayak gini seperti biasa lah ya, ada infonya dia lagi nge-spawn atau enggak. Terus bawahnya cake prince di sini ya, terus sini ada red factory, terus bagian kanannya ada material farm. Sama di bagian bawahnya juga kalian bisa lihat chest farm, di sini ada observation juga ya tuh. Jadi untuk di bagian item farmnya kayak gini. Nah, kita coba lihat nih ya. Ini waktu dia lagi lawan. Nah, ini kebetulan aku lagi pakai hello set. Agak kesulitan nih ya kalau pakai hello set, kalian bisa lihat sendiri aja nih ya. Damage-nya susah masuk dan nge-skill-nya juga jadi nggak kena nih ya. Mungkin kita coba setting distance-nya dulu bakal kayak gimana. Siapa tahu kalau kalian ada yang mau coba juga misalnya pakai yang kayak gini teman ya. Kita coba setting ya. Oh, nggak bisa teman, ini nggak bisa sembarangan di-setting. Jadi kalau kalian yang mainnya di emulator mungkin sedikit bermasalah ya. Kita coba off-in dulu. Jadi kalau kalian lihat sini atau enggak kita coba ganti ya. Nah, kalau misalnya kalian yang pakai free harusnya ini bakal nggak terlalu bermasalah ya. Nanti dia bakal nge-skill-nge-skill gitu ke bawahnya teman tuh. Karena tadi aku settingannya pertama pakai sword, mungkin itu yang jadi masalah ya. Tapi kalau misalnya kalian pakainya melee atau mungkin pakai apa namanya frit langsung, itu harusnya bakalan lebih oke ya. Kita coba offin dulu aja tuh nih. Kita offin gini. Nah, terus kalau misalnya distance ya kita bisa coba setting dulu misalnya 5 kayak itu tuh ya. Ini dan lain sebagainya kita coba gini aja dulu. Terus kalau udah kita aktifin lagi tuh ya. Aktifin balik ya. Untuk ngehitnya nggak tahu bakal kenapa nggak kalau kita deketin. Nah, kayak gini tuh ya. Kayaknya tetap sama tuh ya, harus pakai frit gitu kalau misalnya kalian mau pakai. Jadi kalau misalnya pakai apa namanya yang lainnya selain frit itu bakal ngebak-ngebak ini tuh ya tuh. Kayak gitu tuh ya kurang lebih. Atau mungkin karena tadi nggak ada tulisan efek-efeknya atau lain sebagainya, gue nggak gitu ngerti. Tapi yang pasti kayak gitu tuh ya, agak ngebak-ngebak kalau kalian yang nggak pakai frit ya. Pastinya rekomennya pakai frit sih. Terus kalau misalnya di bagian kanannya lagi ada dungeon. Dungeonnya kayak gini tampilannya ya. Bisa pilih weaponnya di sini. Dan gak tahu kenapa di dungeon bisa pilih weapon ya. Sebenarnya untuk dungeon gak perlu pilih weapon karena dia nanti sistemnya aura dunia nih. Di sini ya, aktifin aja auranya. Terus bagian kanan lagi di sini ada PVP tuh ya. Nah, tapi itu udah bagus tuh ya. Kalau kapalnya nanti rusak, kita bakal langsung jalan lagi tuh. Nah, di bagian sininya PVP, PVP-nya tampilannya kayak gini dan paling bagus pastinya pakai script khusus yang auto aim atau mungkin auto bounty tuh ya. Kalau bagian kanannya kalian bisa lihat di sini juga ada beberapa settingan-settingan lainnya untuk skill-skill gitu ya. Nah, terus di sini ada teleport dan status ya, status ya untuk tingkatin status seperti biasa, teleport sih sama teleport island ya. Kalau shopnya tampilannya kayak gini nih ya, shop udah oke lah ya. Ada rest, ada lain sebagainya dan di bagian kanannya ada fruit sama ada shop-shop lainnya ya. Kalau untuk adernya kalian bisa lihat sendiri tampilannya nih, adernya kayak gini. Untuk si eventnya sini udah bisa dibilang bagus ya untuk nge-slide-nya dan kalau misalnya kalian bermasalah sama sistem attack-nya dari script ini bisa tambahin juga pakai script lainnya yang ringan aja tuh ya. Yang penting bisa untuk attack-attack si NPC-nya tuh ya karena sistem slide-nya ini udah bagus juga. Atau kalian bisa pakai script lainnya yang lebih lengkap, itu juga oke-oke aja tuh ya. Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banget buat yang udah nonton videonya. Buat yang suka sama videonya bisa di-like dan buat yang enggak suka sama videonya bisa di-dislike. Terus buat yang masih kebingungan atau mau tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke Discord ada di deskripsi buat Discord-nya. Dan buat yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel Skestroid. Thank you, see you next time, bye-bye.